Assalamualaikum semua. Pada ayat 111 surah Al-Baqarah seakan menggambarkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani mempunyai kesamaan dalam visi mereka bahwa hanya mereka yang akan masuk surga. Adakah benar anggapan bahwa orang Yahudi dan Nasrani mempunyai kesamaan visi? Kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Hari ini kita sambung perbincangan kita mengenai surah Al-Baqarah ayat 113. Jika sebelumnya kita bincang mengenai kefahaman pemikiran orang Yahudi dan Nasrani bahwa hanya merekalah kaum yang berhak memasuki syurga, maka kita tengok pada ayat ini, adakah kesamaan itu berlaku pada semua pemikiran mereka? Inilah jawabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai'in wa hum yatlunal kitab. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Kaum Yahudi dan Nasrani hakikatnya mereka berpecah belah dalam akidah, walaupun nampaknya mereka adalah sama. Pada sebahagiannya memang ada kesamaan, namun kebanyakan akidah mereka bercanggah satu dengan yang lainnya. Kesamaan mereka dalam akidah yaitu bahwa kedua agama ini beranggapan bahwa Tuhan atau Allah mempunyai anak lelaki. Kaum Yahudi berkeyakinan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki bernama Uzair, sedangkan kaum Nasrani berkeyakinan bahwa Allah mempunyai anak lelaki bernama Isa atau Yesus, sekaligus ianya sebagai anak Tuhan dan juga kesatuan daripada Tuhan. Sila rujuk pada surah At-Taubah ayat 30. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah waqalatin nasara al-masih ibnullah. Kesamaan mereka lebih ketara ketika mereka berhadapan dengan Islam atau umat Islam. Mereka akan bersama-sama untuk berusaha menghancurkan Islam. Mereka akan berusaha untuk membuat gambaran bahwa Islam adalah buruk, bahwa Islam adalah jahat, bahwa Islam adalah agama tidak pro kedamaian, bahwa Islam agama pengganasan. Itu yang ada dalam fikiran mereka atau kesamaan fikiran mereka. Perbezaan dalaman mereka diceritakan oleh Ibnu Ishaq daripada Ibnu Abbas bahwa pada suatu masa ada seorang Nasrani daripada Najran tengah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu pula ada rahib daripada puak Yahudi yang juga menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertakat sesama sendiri
di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rafi' bin Huraimalah daripada puak Yahudi mengata kepada seseorang daripada kaum Nasrani dengan mengatakan, engkau ini tidak guna. Engkau ingkari kenabian Nabi Isa dan Injil yang dibawanya. Sedangkan Nabi Isa adalah seorang nabi. Dia bukan anak Tuhan. Maka saat itu orang itu menjawab, engkau pun sama, wahai Yahudi. Engkau mengingkari kenabian Nabi Musa dan engkau ingkari apa yang dibawanya, yaitu Taurat. Apa yang ada di tangan kamu sekarang ini adalah kitab yang palsu yang dibuat oleh para pengikut Nabi Musa yang berkhianat. Dari cerita ini kita lihat bahwa mereka berpecah dari segi akidah. Namun siapakah yang benar? Siapakah yang salah? Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan memberi hukum, yang akan menentukan akan perselisihan yang mereka selisihkan. Siapa benar, siapa salah, Allah yang akan menentukan. Namun yang utama bahwa apa yang mereka yakini adalah perkara yang tidak ada dasarnya. Sekian, wallahu a'lam. Ingat, hidup berkah dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.